Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hezri Yassin dan kali ini kita akan berforum, berdiskusi tentang hak warga negara untuk mengundi. Dan untuk perbincangan lanjut untuk menghuraikan tentang isu ini, kita bersama dengan tetamu istimewa iaitu Dr. Zulkarnain Luqman selaku pakar perundangan pilihan raya dan perlembagaan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ceria je hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik doktor, kita nak menyentuh tentang hak warga negara untuk mengundi ya. Jadi soalan pertama saya pada doktor ialah setakat mana seseorang warga negara Malaysia itu berhak untuk mengundi? Silakan. Bagi seseorang warga negara, hak untuk mereka mengundi ini telah diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 119. Ya. Jadi seorang warga negara yang telah berdaftar sebagai pengundi dan namanya ada dalam daftar pemilih, maka dia berhak untuk mengundi. Pada saya, hak untuk mengundi ini adalah hak asasi bagi seseorang warga negara, sama seperti hak dia untuk bebas bercakap, hak dia untuk beragama, hak dia untuk mendapatkan pelajaran. Dan lebih pada itu, seseorang manusia ini mempunyai hak untuk makan, minum, berkeluarga. Jadi hak untuk mengundi ini pada saya sama besarnya bagi dia untuk makan dan minum. Sebesar itu ya? Sebesar itu. Maknanya kalau untuk makan tu seseorang itu mesti memilih makanan yang berzat. Betul. Yeah. Makanan yang baik. Yang baik, yeah, yang sihat. Maka bagi untuk mengundi juga, seorang pengundi itu harus memilih pemimpin yang baik. Yang amanah. Kerana di situlah nanti pemimpin itu akan menjaga hak-haknya kemudian hari. Jadi sebagai pengundi, maka saya menyeru kepada semua orang dalam pilihan raya umum ke-13 ini mesti menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya, seperti mana mereka ini memilih makanan bagi mereka makan sehari-hari. Mesti makanan yang berzat, maka pemimpin juga mesti pemimpin yang baik, yang amanah. Maknanya bila dalam kehidupan seharian tu mereka memilih satu, memilih yang baik untuk mereka, ya, maka dalam pilihan raya pun memilih seorang pemimpin yang akan memberikan kebaikan juga pada seorang ya, rakyat ya. Baik, cantik, itu dia satu penerangan daripada doktor dan kita akan bersama lagi dengan doktor ya untuk membincangkan tentang hak warga negara untuk mengundi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami.